pow, Jack in the seal. Wait. Come on, lag it, Jack. Lagi. Hey. Opening. Ada yang kenal? Ya, kalau yang belum tahu bisa ditonton videonya di sini nih. Aku ngeprank dia. Hari ini aku sama Cilo sama Bontot ini yang megang kamera. Ya. Sorry. Itu mau syuting gue. Kita mau jadi pendekar ya, boy. Dia antagonis. Siap. Brontosaurus. Bocoran nggak nih? Bocoran dong. Biar kita kelihatan keren di konten di sini. Kita mau jadi apa? Aku jadi Wiro Sableng. Wiro Sableng, man. Wah. Kamu jadi Mantili. Kamu ingat nggak karakternya? Aku karakternya cool. Ya sesuai karakterku sih, cool. Tapi kan pokoknya di sini aku yang paling baik gitu. Aku Wiro Sableng. Terus ini dua jadi musuhku. Penasaran kan aku kayak gimana nanti jadi Wiro Sableng? Makanya ikutin terus vlog kita ya nggak? Terus vlog kita. Jangan sampai ketinggalan. Tonton terus video ini sampai selesai. Setiap detik dari frame video ini adalah sangat-sangat berharga. Eh, hey, joget deh. Iya, iya. Sih. Udah, ini pertama kita bakalan syuting di satu pendopo gitu, di kayak perbukitan gitu. Kita nanti ketemu di sana ya. Ini aku masih di sampai ketemu di pendopo nanti, oke? Okay? Dadah. Tot. Ah, Silo itu lagi di toilet. Nanti malam kita ngeprank Silo. Pokoknya ada hubungannya sama Lakban. Oke. Ini makanya kalian tuh harus ngikutin vlog ini terus, karena nanti aku bakalan bikin prank. Mungkin aku pisah videonya. Nanti malam kita ngeprank Silo, aku, kamu, sama Adea mungkin nanti. Oke. Kalian makanya harus ikutin terus video ini. Ini bakalan epic banget, Silo, ya kan? Tahu kan sendiri kan kalau misal Silo di prank kayak gimana? Ikutin terus makanya vlognya, oke? Dah. Kita udah sampai di pendopo. Kita mau syuting. Ini pendoponya nih kira-kira begini nih tampilannya. Waduh, ada orang ini. Aku mau kasih receh dulu. Ini. Wah. Kamu ini. Halo. Halo. Aku udah lama enggak ketemu kita. Kenal banget. Ini dua orang gendut yang biasa aku prank. Mereka bodoh. Aku mau syuting sama ini Silo sama Bontol. Nah, ada enggak di sini jadi director? Sok-sokan gitu. Sok-sokan gitu jadi director. Itu yang nyembuhin orang sakit ya. Dokter. Kasih tadi satu. Receh sekali, Bung. Real Madrid. Nanti dulu mati demi merit. Liverpool. Tim yang enggak pernah menang. Iya. Juara. Mas Director, kita mau ngapain? Kita jadi apa di sini? Tolong dijelaskan sedikit. Jadi di sini. Jadi itu aku bisa dibilang kayak talent finder gitu. Oh, talent finder. Koordinator. Dia yang berbakat mencari talent atau dia enggak berbakat menjadi pencari talent? Enggak. Kok nyari talent yang kayak gini maksudnya? Dia berbakat cari talent. Cari talent yang butuh duit. Iya. Ya, kita semua emang butuh duit ini. Dibayar 100. Kamu dibayar berapa? Aku 100 ribu. Kamu berapa? 80 lah. 80 ribu. Ya, kamu berapa, Tot? Mungkin banget. Aku 20, jadi 100. Oh, budgetnya 200 berarti buat talent. Nah, kamu buruk-buruk. Kamu sudah saya transfer ya. Kurang, kamu bilang gitu. Kurang berapa? Baru DP 30% ya? Iya, 30 ribu. Berarti 30 ribu. Tapi kamu serius buat, kita sedang berakting. Oh iya, lupa. Aku terlalu baper. Sorry. Jadi si Benny jadi pendekar. Ini masih kayak gini, Benny. Belum didandani. Nah, ini jadi preman pendekar. Pendekar tapi yang udah preman. Ya, tapi yang preman. Jangan-jangan ini orang sejarahnya preman zaman sekarang ini. Preman zaman sekarang tuh masih ada keturunan dari darimu ya? Bukan, karakter yang saya perankan. Coba dulu. Orang gendut gitu emang. Ini kan aku kameranya gantian sebenarnya sama Koplak Story. Ini vlognya aku akhirin. Nanti kita sambung kalau aku udah ganti baju. Udah gitu aja. Oke. Ketemu lagi nanti kalau aku udah jadi pendekar. Bye. Hey, Wiro Sableng di sini. Oh, bukan nih, Wiro aja. Sableng sudah ada. Ini enggak bisa disembunyikan soalnya emang karakternya begini. Udah. Nanti aku kasih lihat nanti kalau udah jadi. Ini kalau udah jadi sepenuhnya pendekar, aku sudah punya sayap. Cinta yang patah. Cintai aku apa adanya. Dadah. Sudah. Yeah. Akhirnya ini Wiro Sableng sudah terbentuk. Bukan Wiro Sableng. Oh, Wiro sudah terbentuk setelah terbentuk. Wira. Wira sudah terbentuk. Mau lihat jurusnya seperti apa? Mau lihat jurusnya seperti apa? Mau nyoba? Ya. Hmm.
Yes. Seharusnya kamu ya Ben, bukan Vino Gebastian ya Ben. Harusnya aku. Cuman kan itu kebutuhannya buat peran Wiro Sableng. Kalau peran Wira aku. Gitu. Udah Ben, kamu enggak usah berkeringat Ben. Kamu masuk aja, kamu ntar ngobrol sama si Leoni di mobil. Wih, aku baru lihat diriku sendiri. Ternyata cakep juga. Ini aku masuk mobil dulu, kenalan sama ini nih. Oh, aduh, Wira masuk mobil dulu. Ih, adem ternyata di sini. Halo Bos. Nah, ini dia nih. Bentar ya. Kalian aku cuekin dulu ya. Soalnya aku mau ngobrol sama cewek-cewek cewek aja sih, ya enggak? Ada wanita kamu. Enggak, kan biar kenal semuanya aja. Hai, wah ini siapa nih namanya nih? Leoni jadi apa nih? Jadi apa, nggak ngerti. Pokoknya jadi cewek yang diberebutkan sama aku. Iya, sama, sama berdua ini. Berdua ini. Udah kenal belum? Panggilnya siapa sih? Leoni. Leoni. Panggilnya Sa aja sih. Sayang. Aduh. Kamu udah pada ngobrol belum? Kita udah satu langkah lebih maju dong. Waduh, udah dapat kontak nggak? Oh, belum. Belum, nggak berani minta kamu. Loh. Eh iya, ada satu masalah. Ini ada masalah sebenarnya, Eli. Antara aku, susah memang ini. Wiro susah ya, ternyata jadi pendekar gondrong gini. Ada masalah antara kita nih, kita bertiga para cowok, sama yang cari talentnya. Jadi kan kita kan digabungin dalam satu grup itu di WhatsApp. Khusus buat Leoni, nggak boleh gabung ke grup sama It's Idea. Idea. Oh, gitu. Kan masalah kan? Padahal kita kan orang-orang baik. Iya, kita orang baik. Ya, emang kelihatan kayak kita orang jahat. Kita orang baik semua. Ini agak nggak, tapi Deha tuh bilangnya, wala nanti dijahatin Leoni tuh. Ada kemungkinan mungkin si Deha yang jahat. Ah, sebenarnya dia yang kayak gitu mungkin, yang jahat. Ini berarti ceritanya jadi Deha ya? Iya. Deha itu emang orang baik gitu. Nanti setelah ini gimana kalau kita masukin di grup? Proyeknya udah kelar baru masuk grup, bayangnya. Tapi kata Kak Dima nanti next project sama aku lagi. Oh iya, ada lagi emang. Ada. Deha belum ngomong ke aku nih. Emang cowoknya suka janji-janji. Kamu diajakin project sama Deha berdua. Dan kita enggak. Kita enggak. Jangan-jangan itu tuh cuman modus ya. Hati-hati beli sama Kak Dima ya. Hati banget. Deha itu orang paling bahaya di Semarang nih. Berarti jangan dideketin ya. Jangan. Ya udah, ini selanjutnya aku mau ngobrol yang enggak hibah-hibah. Mungkin ditontonnya bakalan lebih boring ya kan? Karena orang nonton hibah sama orang nonton ngobrol sih itu lebih menarik yang hibah. Yang bener kan? Nah, karena itu ini vlognya sampai sini dulu aja, dilanjut nanti. Ketemu lagi nanti pas kita acting kali ya. Iya. Yeah. Oke, okay, ya ketemu nanti. Oke. Okay. Ya dadah. Roll and action. Nyaman juga bener. Wih, ada kabel juga. Ibaratnya. Waduh. Nah, aku udah selesai scene-ku. Ini sekarang tinggal gilirannya Koplak Story di bawah sana. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian deh, ini sebenarnya buat apa sih gitu. Soalnya aku udah posting Insta Story di Instagram, banyak banget yang nanya. Pada ngiranya aku bikin video kayak prank gitu, prank jadi Wiro Sableng dan lain-lain. Enggak, salah. Ini tuh video buat kayak iklan gitu. Jadi, ada satu produk yang bikin iklan, produk sendal. Nah, itu pakai konsep yang pependekaran gini-gini gitu. Terus aku diajakin, aku main di sini. Ya udah, akhirnya jadilah seperti ini. Kata siapa ini Wiro Sableng? Bukan Wiro Sableng. Saya pendekar yang belum pernah ada di dunia ini gitu. Ada gitu aja dulu ya. Kita sambung dikit-dikit aja ya. Soalnya aku harus bagi antara vlog sama scene-ku dan itu bener-bener capek banget. Aku mau ngingetin lagi, mudah-mudahan nanti berhasil. Aku mau ngeprank Silo nanti malam, ya kan? Ngeprank Lakba. Konsepnya epic banget. Kalian harus nonton nanti, ya kan? Nih, Wiro Sableng cabut dulu ya kan. Stop. Capek, Tot. Berhenti dulu, Tot. Kamu sih melepaskan pegangannya. Dia menggelitikus. Kat. Nah, ini adalah talent yang paling menyusahkan wardrobe. Soalnya dia lepas-lepas mulu. Gak kayak Wiro. Apa? Saking kekarnya, waduh. Saking kekarnya. Ini loh, Wiro mah keren-keren aja. Aku jaluk tolong buat Mas. Aku mau bertarung sama mereka. Nah, ini kita bertiga yang musuhan gitu ceritanya. Mereka ngejar-ngejar aku tapi susah karena mereka enggak pakai sandal yang aku pakai. Itu sandalnya kar. Apa itu? Pin. Nah, iya, kira-kira seperti itu. Aku bisa tebak-tebakan, Bin. Mobil-mobil apa yang rasa banget? Karvin. Ini aja deh. Ini baru dapat tadi. Dia baik-baik ya. Pemain sepak bola yang buka. Pemain sepak bola yang buka pengobatan alternatif. 3, 2, 1, salah. David Beckham. Udah, lanjut lagi nanti. Apa-apa? Hey, Leoni. Nunggu Leoni sama, gimana? Nunggu Leoni apa? Enggak, ngomong sama.
Tahu nggak, ini sampai maghrib, weh, berminyak sekali. Cuma kira kita sampai maghrib syutingnya. Sampai maghrib syuting dan besok masih lanjut. Besok scene-ku masih banyak. Scene dia udah selesai. Besok kamu stay dulu kan di Semarang. Oh iyalah semua. Iyalah. Udah mungkin itu dulu ya vlognya, tapi yang ini mungkin besok gak dilanjut karena sama gitu. Intinya aku mau ngasih tahu kalian bahwa aku Wiro, tidak Sableng, Wiro saja. Ditunggu pranknya si Lo besok. Tuh, beradaan maghrib kita harus break, kita lanjut besok. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Tunggu somethingnya besok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.